Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani. Hari ini Adwin akan melakukan pemupukan tanaman tomat organik kita. Sekarang perkembangannya seperti ini. Ini usianya 23 tambah 2 24, 25, 25 ya, 25 hari setelah tanam sahabat ya. Oke sahabat tani, pada pemupukan hari ini, karena ini habis hujan sahabat ya, Adwin akan melakukan pemupukannya dengan PGPR, itu yang di toples itu. Dan kita juga akan menggunakan PGPR ini dari POC kunyit sahabat ya. Dan juga kita akan pupuk dengan asam amino ya. Fungsinya asam amino ini supaya tanaman tidak kaget ketika ada hujan ataupun ada panas sahabat ya. Dan juga asam amino ini melindungi tanaman dari serangan penyakit. Dan kalau untuk yang itu PGPR fungsinya untuk mencegah tanaman dari layu bakteri sahabat ya, karena ada bakterinya di PGPR. Dan juga PGPR fungsinya untuk mempercepat pertumbuhan sahabat ya. Oke sahabat tani, sebelum Adwin melakukan pemupukan, Adwin akan membuat PGPR supaya teman-teman juga tahu caranya membuat PGPR sahabat ya. Kali ini kita akan membuat di sini aja, di botol kecil ini sahabat ya. Wah, udah potong sahabat ininya. Ini karena udah lama botolnya, nanti kita ganti aja sahabat. Ya sahabat tani, untuk membuat PGPR ini yang kita butuhkan yaitu isolat ya. Isolat itu bisa dari seperti ini sahabat ya, akar putri malu dan akar ini jampang atau lulangan, atau bisa juga dari yang lain sahabat ya, seperti kunyit ya atau empon-empon. Nah, cara membuatnya mudah, kita tinggal tambahkan dengan gula ataupun dengan karbohidrat atau dengan protein sahabat ya. Itu cara membuat PGPR. Nah, supaya PGPR kita berfungsi sebagai JPT juga, karena PGPR itu kan plant growth promoting rhizobacteria ya, yaitu pemacu tumbuh tapi dari mikroorganisme. Nah, kita akan tambahkan juga nih supaya bukan hanya mikroorganisme tapi hormon juga ya pada tanamannya. Jadi kita akan masukkan juga dengan daun-daunnya juga ke sini sahabat ya. Oke sahabat tani, Adwin akan masukkan dulu ini ke botol ini sahabat ya. Nah, kalau untuk membuat PGPR sahabat tani, usahakan jangan dicuci ya, supaya mikrobanya ikut masuk sahabat ya. Jangan dicuci dulu tanah atau akarnya sahabat ya. Kita masukkan aja akarnya plus tanahnya sahabat ya. Nah, mungkin teman-teman juga pada bertanya, seharusnya kan kalau musim hujan, kalau musim hujan itu seharusnya kan pakai kalsium ya. Adwin nggak pakai kalsium sahabat, karena kalsiumnya sudah ada pada ini sahabat ya, pada asam amino yang dari telur bungker itu sahabat ya. Karena waktu itu kita membuatnya ini asam amino yang ada di jerigen ini kita buat dari telur plus kulit-kulitnya sahabat ya. Jadi ada kalsium juga sudah ada di sini sahabat ya, di POC ini, di POC asam amino ini sahabat ya. Oke sahabat tani, setelah kita masukkan ke sini untuk isolatnya, kita kasih makanan sahabat ya. Nah, kalau untuk makanannya ini bisa dengan gula dan juga dengan protein. Nah, Adwin tidak punya gula tapi punya ampas kopi. Nah, ampas kopi juga bisa dijadikan sebagai makanan mikroba sahabat ya, karena ada gulanya di sini. Oke sahabat tani, Adwin akan masukkan dulu gula dari ampas kopi ini ke botol ini sahabat ya. Nggak harus banyak-banyak sahabat tani, asal ada aja. Nah, kita masukkan sebagai makanannya sahabat ya. Nah, ini juga bisa diganti dengan protein sahabat ya. Oke sahabat tani, supaya teman-teman juga ikut praktek dan mudah prakteknya, ini bisa juga kita tambahkan dengan protein, contohnya telur seperti ini, atau bisa diganti dengan yang lainnya, misalkan seperti terasi sahabat ya. Oke sahabat tani, supaya mudah masuknya, kita pecahkan dulu di sini sahabat ya, di gayung ini. Ya, sudah pecah sahabat. Sekarang untuk kulitnya ini kita masukkan aja ke sini sahabat ya, untuk cangkang telurnya. Nah, selanjutnya kita masukkan sahabat. Nah,
Nah, selanjutnya sahabat tani, ini perlu juga kita tambahkan air. Bisa air hujan atau air sumur ya, asal jangan air yang mengandung kaporit. Khawatir isolatnya akan mati sahabat ya, kalau ada abate atau kaporitnya sahabat ya. Nah, sebaiknya kita menggunakan air kelapa. Nah, seperti ini. Ini air kelapa sahabat. Kita tambahkan dengan air kelapa sahabat ya. Oke sahabat tani, sekarang kita tinggal taruh ini. Kalau bersama batang, daun dan buah membuat PGPR ini perlu fermentasi yang lama ya, 15 hari minimal ya, 1 bulan lebih baik. Tapi kalau cuma akarnya doang, itu 4 hari juga sudah bisa diaplikasikan sahabat ya. Oke sahabat tani, ini kita tutup ya. Kalau misalkan ditutup rapat, berarti 2 hari sekali kita buka sebentar supaya gasnya keluar sahabat ya. Oke, ini kita bersihkan dulu ini. Nah sahabat, seperti ini cara mudah membuat PGPR ya. Bisa juga teman-teman pakai fermentasi aerob ya, ditutup dengan kain aja di tutupnya ini. Oke sahabat tani, selanjutnya kita akan melakukan pemupukan sahabat ya, karena mau hujan juga ini. Oke sahabat tani, ini airnya sudah disiapkan. Sekarang kita tinggal masukkan PGPR dari ini akar jampang atau lulangan. Kita gunakan 1 gelas sahabat ya. Dan juga di sini ada sarang rayapnya sahabat ya, sebagai antibiotik juga pada sarang rayap sahabat ya. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan juga dengan ini PGPR dari kunyit sahabat ya, atau POC kunyit. Nah, kita gunakan sedikit saja sebagai keamanan saja sahabat ya. Ya, kita tambahkan segini saja sahabat ya, sekitar 30 ml sahabat. Nah, selanjutnya kita tambahkan asam amino. Asam amino ini penting ya untuk kesehatan tanaman, baik musim kemarau ataupun musim hujan sahabat ya. Oke sahabat tani, kita masukkan ini 1 gelas sahabat ya. Ya, asam aminonya kita kasih 1 gelas sahabat. Oke sahabat tani, kita nggak usah lama-lama ya, langsung aja kita aplikasikan pada tanaman sahabat ya. Per lubang tanamnya admin akan kasih 2 gelas sahabat ya. 1 2 1 2 1 2. Ya sahabat, untuk yang itu kita tidak kasih karena itu full kunyit sahabat ya. Kita lanjut yang ini aja. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2. Ya sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.